Are you happy for me? Ah, happy birthday for you. Habis lulus, alhamdulillah, langsung dapat kerjaan baru. Hebat kamu. Thank you so much. Kamu kerja di mana? BUMN. 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 Ya. Iya, iya. Lalu aku mau nanya, harus pakai baju apa, gaya gimana, biar proper gitu kan? Oke, aku punya ide buat kamu. Ya, what should I wear? Deket banget. Gimana kalau atasannya ini? Yakin? Bawahannya ini? Ya, agak heboh nggak sih? Kan biar, kan BUMN itu kan... Biar stand out ya? Iya, betul. Iya, iya, iya. Aku rasa sih nggak usah ya, karena ini terlalu keheboh. Mana kalau kita bikin desain baru aja? Gimana tuh? Aku harus ukur dulu? Harus ukur dulu dong. Ada tenang rajin aja. Cewek nggak di sini? Istri kamu di mana? Aku kan belum punya istri. Burung Anga. Siap-siap nih. Siap salah. Tadi aku dengar, Bu, katanya kamu nggak punya istri. Bohong. Bener dia bilang itu. Aku dengar kok. Enggak. Kamu kan pakai ini. Kakak denger. Ini minumnya ada. Baik banget sih istrinya. Adaknya. Istri soleha banget gitu. Betul, dia nih istri soleha. Kebetulan iya. Pak Soleha itu tetangga kami. Jadi dia istrinya soleha. Bajunya Karen belum jadi. Ya aku udah kasih tahu Bu. Tapi dia baik banget, dia mesen lagi baju. Mesen lagi. Iya dong, aku mau bantu kalian. Aku butuh baju buat my new job. Boleh diukur gak? Di BUMN. Oh, ya berarti mau bikin baju baru? Iya. Oh. Tapi tadi dia mau ukur saya. Aku ibu sih lebih catet, lebih nyaman ya. Sama ibu ya. Iya. Ya. Saya ukur dulu ya. Kayak gitu buat iya. First jobbers. Loh, pinggangnya kecil amat. Sama kok, sama persis. 73 Pak. Kayak kembar kita. 73 Pak. Coba diukur dari sekarang dari Nggak. Belakang dari belakang ke depan, dari belakang ke depan. Tadi kan dari depan aku ke belakang. Agak bukan, bukan. Bukan. Maksudnya tadi kamu lingkaran pinggangnya diukur ulang dari belakang. Ini tempat jahit gimana sih? Ya? Biasanya enggak gini. Memang kita beda dengan yang lain. Berapa? Berapa dua namanya kalau begitu. Ngapain ngikut? Aku pengen bikin baju sini, juga, Pak. Ya udah, sini. Ya udah. Kalian. Maaf ya. Sini, kamu. Satu outfit ya. Kayaknya kamu badannya sama. Aku ukur kamu aja ya. Ini siapa? Saya datang ke sini mau nagih. Candil. Bukan candil. Cendol. Saya mau nagih utang sama yang namanya Diki. Diki. Anak mereka tuh. Diki hilang. Ya, Diki hilang, Pak. Hah? Diki hilang. Ya, kok nggak ngelapor? Polisi, cak lapor polisi. Iya. Kami juga lagi kehilangan, Pak. Dia kabur. Bayangin kalau Bapak punya anak, lalu anak Bapak hilang. Bapak pasti sedih, kan? Terus Bapak nagih utang ke kita, nagih uang. Uangnya kita nggak ada. Bapak punya nggak uang sekarang? Iya, coba. Saya nggak punya uang, adanya handphone. Ya udah, udah gak apa-apa, handphone. iPhone berapa? Handphone lipat. Handphone lipat. Iya. Ini selain digunakan buat handphone, bisa buat kayak pagar juga tuh, Pak. Hebat ya, iya, teknologinya canggih, Pak. Jadi tiga handphone jadi satu. Ya kalaupun Bapak mau, ya mungkin saya cuma bisa bantu ini. Bapak baik sekali. Saya bukan baik, kok ngebantuin. Saya di sini mau nagih utang anak Bapak. Apa? Anak Bapak berutang, bilangnya buat biaya kuliah. Dia minta uang buat kuliah, ternyata uangnya dimakan. Ternyata dia nggak kuliah. Dia nggak kuliah, Pak.